Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Si bocil dijewer ayah, ya ampun. Hai guys. Jadi ceritanya si bocil pingin main stick nih guys, bareng sama ayah. Tuh udah siap mereka. Pas si bocil lagi jalan, ternyata yang pertama itu seri nih guys. Pas yang kedua, ternyata ayah menang nih guys. Akhirnya si bocil dijewer sama ayah karena dia kalah nih guys. Ya ampun, bocil-bocil yang sayang sama mama dan ayahnya, komen di bawah ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Ayah bocil kena karma. Ya ampun, jadi ceritanya si bocil lagi tangting-tung nih. Dia pilih nih warna oranye, malah diambil tuh sama ayah bocil. Ini adalah kotak berhadiah ya guys. Tuh, akhirnya si bocil malah dikasih warna putih. Kesian banget ya si bocil. Pas si bocil buka, ternyata si bocil dapat hadiah nih guys. Sekarang giliran ayah bocil nih buka. Kira-kira ayah bocil dapat hadiah nggak? Wah, ayah bocil dapat jong. Karma buat ayah bocil. Yang sayang ayah, komen like dan subscribe. Bocil sedih, ayah ikutan sedih. Hai guys. Jadi ceritanya si bocil lagi adu pancong sama ayah nih guys. Kira-kira siapa yang menang ya? Pasti ayah lah, kan tenaganya kuat ya guys. Coba kita lihat tuh kan ayah. Si bocil malah sedih nangis kayak gini nih guys. Karena ayah nggak mau si bocil sedih, akhirnya diulangi lagi tuh panconya. Dan akhirnya si bocil jadi menang nih guys, karena ayah mengalah gitu. BTW yang sayang ayah, komen ya guys. Rumah bocil kebanjiran nih guys. Ya ampun. Hai guys. Jadi ceritanya si bocil lagi beberes nih guys, bantuin mama buat naro-naro makanan di kulkas. Pas itu dia keluar nih habis hujan. Ternyata di luar udah banjir guys. Ya ampun, motor gak bisa lewat nih guys. Untung rumah mama bocil gak sampai masuk nih airnya nih guys. Beda yang sebelah sini nih, airnya sampai banjir kayak gitu nih guys. Orang-orang kebanjiran duka, si bocil malah seneng-seneng main air guys. Ya ampun, si bocil ketakutan naik kerbau. Ya ampun. Hai guys, jadi ceritanya mama bocil lagi nganterin si bocil nih. Dia lagi outbound nih guys. Pas dia disuruh naik kerbau, dia ketakutan gitu nih guys. Katanya takut jatuh, disuruh duduk sama kerbau juga katanya. Akhirnya karena dia melihat teman-temannya asik naik kerbau seperti ini, dia akhirnya ikutan tuh guys, ikutan naik. BTW, kalian takut gak nih sama kerbau? Yang takut komen ya guys. Si bocil rame-rame ada apaan ya? Kira-kira ada yang tahu gak nih guys si bocil kenapa ya sama temennya rame-rame kayak gini? Yang tahu langsung komen ya guys. Bener nih guys, hari ini adalah penyambutan datangnya di hari Ramadan. Si bocil kelihatan seru banget tuh guys bersama teman-temannya. Lihat tuh guys, rame banget ya guys. Tuh kan banyak bocil-bocil pada jalan gitu. Tuh dari ujung ke ujung semuanya serba putih nih guys. BTW, kalian puasa apa nih, maghrib atau juhur? Komen di bawah. Lukisan bocil dirusakin teman yang nakal. Ya ampun. Hai guys, jadi ceritanya si bocil pamit nih sama mama bocil, katanya pingin main ke rumah temennya nih guys. Pas mama bocil lagi duduk di depan, tiba-tiba si bocil pulang nih, lukisannya sampai rusak kayak gini. Si bocil nangis kejer guys, kasihan banget. Katanya temennya nakal banget, udah rusakin. Ya ampun. BTW, nama teman kalian yang nakal namanya siapa? Komen di bawah ya guys.